baru Islam atau tahun baru Hijriyah merupakan tahun yang penuh makna bagi kita umat Islam, dikarenakan banyaknya peristiwa-peristiwa penting dan agung. Di antaranya ialah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Bersama kita Pesona Sibyan, kita meriahkan malam tahun baru penuh sukacita bersama masyarakat. Untuk memperingati Lebaran Anak Yatim atau sering kita sebut dengan Idul Yatama merupakan salah satu perayaan dalam rangka memperingati 10 Muharram yang bertepatan pada hari Asyura. Menyantuni anak yatim tidak hanya memberikan manfaat besar bagi mereka yang menerima, tapi juga mendatangkan keberkahan dan pahala yang besar bagi kita yang memberi.